Nabila, udah siap, Nak? Udah, Ma. Sebentar lagi Nabila mau berangkat. Udah sholat, Nak? Udah, Ma. Oh ya, Nabila. Bagaimana dengan perkembangan latihan pramukanya? Apa udah ada perkembangan? Alhamdulillah, udah ada perkembangannya, Ma. Nabila sama teman-teman Nabila juga udah mulai latihan untuk persiapan lomba. Ini air minumnya. Iya, makasih ya, Ma. Kalau begitu, Nabila berangkat dulu ya. Ya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gofan, tunggu. Apakah teman-temannya sudah lengkap? Siap, sudah kak. Tolong kumpulkan teman-temannya di lapangan basket karena kita mau latihan PBB. Siap kak. Dalam hitungan 10, buat barisan di depan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum kita memulai latihan, sebaiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Istirahat, itu buat. Gerak. Isan, bagaimana perkembangan latihan untuk persiapan lombanya? Alhamdulillah, Kak, sudah ada perkembangannya, Kak. Alhamdulillah. Kalau begitu, Kakak tinggal dulu ya. Soalnya Kakak ada keperluan lain. Siap, Kak. Mohon izin, Kak. Saya ingin pergi ke toilet. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Siap, Kak. Perhatian, barisan saya beralih. Silakan berdiri. Baiklah, kita akan salat dulu. Setelah salat, kita akan melanjutkan latihannya. Siap, gerak. Tanpa hormatan, bubar barisan, jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum
Bu? Iya? Tadi Nabila menemukan uang saat sedang ke toilet, Bu. Oh iya, Nabila. Nanti akan Ibu umumkan tentang uang ini ya. Kalau begitu, Nabila kembali ke lapangan dulu ya, Bu. Iya, semangat Nabila. Iya, Bu. Salam Pramuka! Salam! Baiklah, sebelum kita tutup acara latihan hari ini, kakak mau kita semua lakukan operasi semut terlebih dahulu. Dan setelah itu jangan lupa cuci tangan sebelum kembali ke barisan. Bisa dimengerti? Siap, bisa! Perhatian! Siap, gerak! Bubar barisan, jalan! Kenapa sampah di sini nggak pernah habis ya? Apa saya diusilin sama Nabila? Arif, karung sampah ini ada lubangnya. Oh iya, makasih ya Govan. Nabila. Ya, ada apa Arif? Saya mau minta maaf Nabila, karena saya telah berprasangka buruk kepadamu. Iya Arif, Nabila maafkan kok. Terima kasih ya Nabila, karena telah memaafkan Arif. Sama-sama Arif. Salam Pramuka. Salam. Gimana Dedek? Masih semangat? Ya, Dedek. Kalau begitu ada informasi yang akan Ibu sampaikan. Tadi ada salah seorang dari temannya yang mendapatkan uang di sekitar lingkungan sekolah. Kalau ada yang merasa kehilangan uang, langsung saja temui Ibu ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Kalau begitu kita tutup acara latihan hari ini dengan membaca doa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Dengan berakhirnya latihan kita pada hari ini, langsung Ibu bubarkan barisan dan adik-adik langsung saja pulang ke rumahnya masing-masing. Bisa dimengerti? Iya, bisa. Kak Nabila! Iya? Arin mau ngucapin terima kasih kepada kakak karena telah menemukan uang Arin yang hilang. Iya, sama-sama Arin. Lain kali lebih hati-hati lagi ya. Iya kak, kalau begitu Arin pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Arin.